Oke, sahabat mancing, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bakal mampir ke rumahnya Kang Yuse ya, dan rencana mau unboxing joran JT, joran terbaru ya, dan memang banyak yang belum tahu ya. Oke, selamat sore Kang Yuse. Oke, selamat sore. Gimana paketnya, udah nyampe? Nih, kebetulan paketnya baru nyampe tadi kira-kira jam berapa ya? Sebelum door pokoknya. Oke, dan kita bakal unboxing dan review di sini sama-sama ya. Oke. Ini saya sudah tidak sabar nih nunggu-nunggu Kang Maman dari tadi. Lama enggak. Oke, sebelum lanjut silahkan di like, komen, dan subscribe ya, dan aktifkan terus notifikasinya biar tak pernah ketinggalan video terbaru dari kami. Sobat mancing. Oke, sobat mancing, langsung saja kita buka ya, ini jorannya. Dibantu Kang Maman coba. Lumayan. Oke, ini dia jorannya. Joran JT Jig Legend ya. Tampak namanya dari sarungnya Jig Legend dari JT. Oke, langsung kita buka. Jreng jreng jreng. Memang dari tampilan bungkusnya juga bagus ya. Betul. Nih, ini section bawahnya ya. Ini untuk section atasnya. Sebelum ke jorannya, kita lihat dulu bungkusnya ya. Ini untuk sarungnya ya. Untuk sarungnya ini beda ya, sama joran-joran yang di harga yang sama. Ini lebih bagus kalau menurut saya untuk sarung jorannya ya, lebih tebal bahannya. Ya, biasanya untuk harga setara sama joran yang ini biasanya cuma plastik, tapi ini bahannya lumayan bagus ya, terbuat dari kain dan tebal juga. Nah, Kang Maman itu lagi buka-buka untuk kaosnya ya, kita lihat kaosnya seperti apa. Oh, jadi ini kaos ini bonus apa gimana? Iya, kaosnya itu bonus. Oh, bonus ya.
ini dia untuk kaosnya ya, New Style of Fishing Jite. Belakangnya Sino Buit for Saltwater Game. Oh ya ya ya, dibuat untuk game di saltwater ya. Bahan kaosnya ini banyak bahan jersey ya. Oke, terima kasih untuk Kang Ipul Jenggot ya, yang sudah memberikan saya bonus ya kaosnya. Terima kasih jersinya ini. Oke, langsung kita ke jorannya ya. Yang pertama kita bahas section bawahnya dulu ya. Nih, kalau menurut saya section bawahnya ini ada satu ya, ada satu yang beda di ininya ya, di penguncinya ya, di pengunci reelnya. Nih, di reel seatnya ini beda dari reel biasanya ya. Oh, dia bisa bunyi ya? Nah, ini kayak ada suaranya ya, kayak bunyi drag. Nih, mungkin kedengeran. Nah, ini seperti itu. Ya. Bagus juga ya. Terus ini di bawahnya ini, bagian bawahnya ada motif-motif kayu ya. Kalau kesininya ya apa biasa. Terus di sini nih, di sini warna-warna apa ya? Ada warna campuran ya, banyak warna, ada biru. Ya pokoknya kalau misalkan kita gulir-gulir begini nih, warnanya iya, warnanya beda-beda, ada biru, ada ungu, seperti itu ya. Bagus juga ya. Terus ini untuk reel setnya dari Jitah Quality ya, Jitah Quality Jepang. Nah, seperti itu ya. Pokoknya kalau melihat harga sekian, nanti bisa dicek sendiri ya harganya di deskripsi. Kalau menurut saya ini bagus ya. Oke, coba kita lihat untuk section yang kedua. Nih, untuk section yang kedua. Ini bahannya holo ya, bahannya karbon holo. Tuh lihat, ini ditutup sama apa nih, holo. Terus sama ya kayak butt sectionnya ini, di sininya apa nyebutnya ya, glow glitter apa kayak gimana gitu, nyebutnya susah saya. Soalnya ini ya kayak warna bunglon lah mungkin ya, karena kayak warna bunglon. Memang warna dasarnya itu warna hijau ya kelihatannya. Iya. Tapi kalau gerak-gerak dia ya, iya, seperti itu. Ah, jadi warna bunglon kalau menurut saya yang pas disebutnya ya. Nih, kalau gini warnanya hijau ya, hijau apa ya? Hijau sprit ya. Tapi kalau kita gerak-gerak begini ada ungunya seperti itu, ada birunya. Wah, pokoknya cakep banget deh. Cakep banget nih. Kita lihat speknya ya. Ini namanya Joran Jig Legend, speknya PE-nya itu PE1 sampai PE2,5 ya. Untuk lurnya, berat lurnya 40 sampai 150 gram ya. Seperti itu. Di sini ada tulisan Cross X Force ya. Nih.
ada tulisan Cross X Force, ada bendera Jepangnya juga. Oke. Ini untuk ring guide-nya udah Fuji ini ya. Ya, ring guide-nya udah Fuji nih. Cuman apa? Biasanya kan ada gantungan Fuji-nya, tapi ini tidak ada ya. Coba lihat. Ya betul, udah Fuji ini. Kelihatan ini nih. Kelihatan nih ada tulisannya Fuji ya. Oke. Ini ada berapa ring guide? 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 9 ya. Ring guide-nya ada 9. Coba kita pasang, Kang. Kita pasang coba. Kalau menurut saya sih ringan ya, pasti ringan lah karena ini kan bahannya dari karbon holo ya. Ini karbon holo, ringan lah. Baik, jadi gak sabar nih, pengen cepat mancing, pengen segera diamisin nih. Gimana Kang Maman? Menurut Kang Maman? Oke, menurut saya memang keren banget ya. Dari segi tampilan dan desainnya, dia memang mempunyai khas tersendiri ya. Betul. Oke, untuk spek ya. Ini untuk PS1 sampai 2,5 kan? Iya, betul. Ini agak sedikit kaku ya. Ya, karena PS2,5 ya. Jadi tinggal nyesuaiin aja. Yang paling... ini ininya nih yang membuat saya terkesan ininya ya, warnanya gitu. Jadi warnanya warna bunglon gitu, sama satu lagi, nah ininya ya yang beda, ada suaranya. Nah itu yang bikin menarik, seperti rawaser ya. Oke, pokoknya mantep ya. Itu apa, emang ini dari JT ini baru mengeluarkan produk apa memang ini sudah ketiga atau dua ketiga kalinya? Pokoknya saya kurang tahu sih ya, cuman kata Bang Ipul Jenggot tuh ini joran terbaru dari JT pertama itu. Mungkin ya, nggak tahu yang sebelumnya, kan ini namanya joran Jeep Legend ya, gak tahu sebelumnya sudah mengeluarkan terus ini produk yang berikutnya gitu ya, atau mungkin ini produk Jeep Legend ini baru ada gitu, baru launching ya. Intinya ini produk terbarunya dari JT ya, JT Jeep Legend seperti itu. Cukup puas ya, maksudnya sesuai gambar ya memang ya. Dan terima kasih kepada yang punya toko, siapa? Saya belinya dari Kang Ipul Jenggot ya. Kang Ipul Jenggot, nama tokonya juga siapa tuh? Pokoknya nanti ada lah. Di link deskripsi ya. Ya. Di bawah. Disertakan nanti di deskripsi di bawah dan... ya. Terima kasih juga ini untuk jersey-nya nih. Betul. Sangat nyaman untuk dipakai ya. Dan ini memang bonus dari joran JT ya. Oke, sobat mancing, mungkin hanya itu yang saya kami lihat di sini. Dan terima kasih telah menonton. Salam satu hobi.